Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Irwan Sampe Matawai Garden. Pada pagi ini saya kembali di lahan tanaman cabai rawit saya, tepatnya di Desa Marta Dinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini saya mereview tanaman cabai saya ini dalam hal mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai. Teman-teman, ada tiga hal yang saya lakukan, pengalaman saya di tanaman cabai saya ini untuk mengatasi penyakit patek. Yang pertama, teman-teman, pada saat saya melakukan pemanenan, saya tidak melakukan atau tidak memanen buah yang terserang penyakit patek atau antraknosa. Ini saya lakukan agar tidak menyebar penyakit patek ini ke buah yang lain yang sehat. Jadi saya khusus untuk melakukan pemetikan buah yang sehat dan siap panen. Penyakit patek di tanaman saya ini mulai menyerang pada saat panen yang ke-10. Dan sampai saat ini sudah panen yang ke-15, masih ada penyakit pateknya. Cara yang kedua yang saya lakukan, teman-teman, adalah saya melakukan pemetikan khusus untuk memetik buah cabai yang terserang penyakit patek. Jadi saya menggunakan jasa pemetik dari teman-teman petani untuk memetik buah yang terserang patek. Kemudian buah yang sudah terserang patek yang sudah dipetik, saya buang jauh-jauh dari areal pertanaman cabai saya ini. Dan bisa juga kita bakar, teman-teman. Cara yang ketiga yang saya lakukan adalah dengan menggunakan fungisida. Teman-teman, menurut pengalaman saya untuk mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai rawit yang sudah terlanjur terkena penyakit patek, dengan melakukan penyepraian atau penyemprotan fungisida yang bersifat kontak dan sistemik. Dan saya melakukan penyepraian setiap 3 hari sekali dengan menggunakan fungisida kontak dan fungisida sistemik secara bergantian. Di video kali ini saya berbagi pengalaman bahwa menurut yang saya lakukan, fungisida yang paling efektif yang saya pakai adalah fungisida yang berbahan aktif
divenokanasol dan azoxystrobin. Jadi ada dua bahan aktif yang paling efektif yang menurut pengalaman saya untuk mengatasi penyakit patek ini. Adapun merek dagang yang saya gunakan, teman-teman, adalah fungisida merek dagangnya Corona dan Amistartop. Untuk fungisida sistemik dan fungisida kontaknya, saya gunakan fungisida yang berbahan aktif mangkosep dan propinep. Alhamdulillah, tanaman cabai saya ini sudah mulai pulih kembali dari penyakit patek, karena ini sudah pada pembungaan yang kedua, bunga yang kedua, teman-teman, dan umurnya ini sudah lebih dari 6 bulan. Jadi saat ini usia tanaman yang sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Saya ucapkan banyak terima kasih pada sahabat semua, teman-teman yang selalu mendukung channel Irwan Sampe Matawai Garden. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan di like, komen, share, dan subscribe. Demikian saya berbagi video singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dalam hal budidaya tanaman cabai, khususnya tanaman cabai rawit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.